Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, di video kali ini aku bakalan membuat tutorial bagaimana cara edit video yang memakai lagu DJ Chess Levy yang lagi viral sekarang versi dengan Hero ML. Oke, sebelum kita mulai, yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu notif dengan video-video terbaru aku. Oke guys, yang kita perlukan cuma aplikasi CapCut. Kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store. Oke, setelah itu kalian bisa buka aplikasi tersebut. Nah, kemudian kalian bisa tekan proyek baru. Oke, setelah kalian tekan proyek baru, kalian bisa pilih dulu satu video detik beatnya. Nah, untuk video detik beat itu kalian bisa download di link deskripsi di bawah video ini. Setelah kalian pilih video detik beat, kalian bisa tekan tambah. Oke, setelah itu kalian bisa tekan video. Nah, setelah kalian tekan video, kalian bisa pilih extract audio. Kemudian kalian tekan di audio dan kalian pilih GBG potongan. Nah, setelah kalian pilih GBG potongan, kalian bisa tandakan detik beat sesuai dengan tanda titik yang di atas ini yang warna kuning. Jadi kalian tandakan, tambahkan irama ya. Kalian geser satu persatu seperti ini, kalian tambahkan detik beatnya. Oke, kalian bisa tandakan sampai ke detik beat yang terakhir. Nah, oke guys, setelah kalian tandakan sampai ke detik beat yang terakhir, kalian bisa tekan tombol checklist. Jangan lupa kalian mau ngatur mark yang terakhir ini. Nah, jika video audionya berlebihan, kalian bisa buang ya. Kemudian kalian bisa ke awal lagi, kalian bisa tekan tambah. Kalian tekan tambah, setelah itu kalian pilih dua foto, satu foto dulu ya guys. Oke, kita pilih satu foto dulu. Oke, setelah kalian pilih satu foto, kalian bisa tekan tambah. Kemudian yang audio video yang tadi kalian bisa hapus dulu. Kemudian untuk formatnya kalian taruh dulu 9:16 ya. Nah, setelah kalian taruh formatnya, kalian tekan di foto, kemudian kalian tarik sampai durasinya 8.5. Kemudian di sini kalian zoom sedikit. Kalian zoom sedikit seperti ini. Kemudian kalian tandakan keyframe dan kalian maju ke titik beat yang pertama, kalian tandakan keyframe, kemudian kalian tarik ke pojok kiri atas seperti ini. Lanjut lagi keyframe selanjutnya, di setiap detik beat kalian tambahkan keyframe, kemudian kalian lanjut ke pojok kanan atas seperti ini. Kemudian tambahkan keyframe lagi di detik beat, kalian tarik ke bawah. Tambahkan lagi keyframe di detik beat. Kita ambil di pojok kiri kanan. Pojok kiri kanan ya. Kemudian kalian tandakan detik beat lagi. Kalian tambahkan keyframe. Kalian tarik ke atas lagi. Ini terserah ya. Ini terserah kalian mau tarik yang mana. Yang penting kalian tarik keyframe ini asal-asalan aja. Nggak apa-apa ya guys. Kalian tambahkan lagi keyframe-nya di setiap detik beat. Dan kalian pindah-pindahkan samping kiri, samping kanan, itu terserah kalian. Nah, kemudian di yang terakhir ini, di akhir foto ini, kalian bisa tekan keyframe, kemudian kalian balik ke posisi semula. Ke posisi semula, jadi seperti ini untuk awalnya. Nah, itu untuk foto yang pertama. Kemudian kalian salin foto itu, kalian salin dan kalian pilih yang kalian salin tadi, kalian buat jadi overlay. Jadi kalian tekan foto yang kedua itu, kalian pilih overlay di bawah, kemudian kalian tekan yang overlay tersebut, kalian geser ke kanan sesuai dengan foto yang di atas ini. Nah, jadi foto yang di bawah yang overlay ini tinggal kita ganti dengan foto hero. Oke, kalian bisa pilih hero nya Nah, jadi seperti ini. Nah, ini belum nampak yang foto yang di belakang. Nah, untuk nampak foto yang di belakang, kalian bisa tekan overlay terlebih dahulu. Setelah itu, kalian pilih bagian tutupi.
dan kalian pilih bagi. Nah, untuk bagi ini kalian bisa buat mereng seperti ini ya. Kalian bisa buat mereng sampai 90 derajat dulu. Oke, kemudian kalian tarik yang tanda panah warna putih ini. Kalian kasih smooth sedikit biar nampak bayangan seperti ini. Jadi kalian kasih smooth, jangan terlalu, cuma sedikit saja ya. Setelah itu kalian tekan tombol checklist dan kalian oke. Sebelumnya kalian ke bagian tutupi dulu. Bagian tutupi dan kalian tarik sampai penuh seperti ini. Kemudian tekan tombol checklist, kalian maju ke bagian keyframe yang kalian tandakan tadi. Kemudian setelah kalian pilih yang bagian keyframe, kalian tekan bagian tutupi lagi, kalian geser-geserin ini. Kalian bisa buat seperti ini. Checklist lagi, lanjut ke keyframe selanjutnya, pilih bagian tutupi lagi, kalian putar seperti ini. Lanjut lagi ke keyframe, pilih lagi bagian tutupi, kalian turunkan, naikkan, itu terserah kalian. Seperti ini ya. Nah, asal salah aja nggak apa-apa. Yang penting kalian mengikuti keyframe tersebut. Oke, untuk keyframe yang terakhir ini, di bagian terakhir ini kalian bisa pilih tutupi, kemudian kalian turunkan ke bawah seperti ini. Kalian tutupi foto kalian. Jadi kita lihat untuk hasil yang awalnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk foto yang kedua. Oke, kalian tekan tambah. Kemudian kalian pilih satu foto kalian lagi. Setelah kalian pilih satu foto kalian, durasinya kalian bisa sesuaikan dengan musiknya sampai ke habis musiknya. Kemudian kalian bisa taruh dulu transisinya yang warna putih ini. Kemudian kalian bisa pilih efeknya. Oke, untuk di sini aku pilih lampu soroti. Durasinya cukup 0,1. Kemudian tekan tombol checklist. Nah, untuk foto yang bagian ini kalian bisa potong. Kemudian yang sebelah kanan kalian hapus ya. Kalian sejajarkan dengan yang di sini ya. Kalian sejajarkan dengan ujung yang miring ini. Sejajarkan. Kalian tekan di overlay yang tadi bagian terakhir. Kemudian pilih tutupi. Kalian bisa tarik ke bawah sampai habis seperti ini karena kita sudah taruh transisi, jadi dia berubah ya. Kemudian tekan tombol checklist. Oke, di foto yang kedua ini kalian bisa taruh keyframe dulu di awal. Tambah 1 keyframe. 2 3. Nah, di bagian yang ketiga ini kalian bisa zoom. Setelah kalian zoom, kalian turunkan ke bawah, kalian naikkan ke bawah, ke atas seperti ini. Kemudian lanjut lagi ke akhir foto. Setelah kalian taruh ke akhir foto, kalian tambahkan keyframe terakhir, kemudian kalian turunkan ke bawah sampai mentok fotonya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk efeknya. Untuk efeknya pilih efek, setelah itu efek video, kemudian pilih bagian dasar dan kalian pilih guncang. Untuk sesuaikannya itu, untuk kecepatan kalian bisa buat 12, untuk intensitas kalian bisa buat 12, tekan tombol checklist. Untuk durasinya kalian bisa kecilkan sampai mentok habis paling kecil, kemudian kalian salin, kalian taruh di setiap detik bit ya. Oke, kalian taruh di setiap detik bit sampai ke musiknya habis. Kalian salin, kalian taruh setiap detik bit. Oke, setelah kalian taruh efek guncang di setiap detik bit, sekarang kita tambahkan efek lagi.
Nah, untuk efek yang kedua ini kita taruh cukup di foto yang kedua. Nah, kalian bisa mulai di detik bit yang pertama di foto yang kedua. Kemudian kalian pilih efek video. Setelah itu kalian bisa pilih bagian pesta. Kalian scroll ke bawah, kalian cari flash hitam. Sesuaikan ini kalian bisa buat sampai 100. Kalian tulis penuhin sampai di foto yang kedua. Foto yang kedua. Oke, setelah itu objeknya video utama. Semua video. Kemudian kita lanjut lagi di awalan fotonya, kalian tambahkan efek video. Setelah itu kalian bisa pilih bagian dasar. Kalian scroll ke bawah, kalian pilih vignette. Kalian bisa pilih vignette. Kemudian kalian tekan tombol checklist untuk kesesuaikan ini sampai 100 ya, vignette ini. Kemudian tekan tombol checklist, objeknya kalian bisa pilih semua video. Kalian bisa taruh efek vignette, vignette ini sampai ke durasi fotonya. Sampai habis ya, sampai akhir musiknya. Setelah kalian taruh efek vignette, kalian tambahkan efek lagi. Kemudian kalian bisa pilih bagian retro. Pilih bagian retro dan kalian bisa pilih cahaya retro. Untuk kesesuaikannya, kalian bisa pilih intensitas sampai 100. Filternya kalian turunin sampai 0. Kemudian rentang 100. Tekan tombol checklist. Durasinya sampai ke videonya habis juga. Untuk objeknya kalian bisa pilih semua video. Panjang durasinya sampai habis. Kemudian maju lagi, mundur lagi ke awalan fotonya. Pilih overlay satu lagi. Kemudian tambahkan overlay. Pilih stok video. Kita pilih video yang foto yang warna hitam ya, mantan hitam. Kemudian kalian bisa tutupi layar ini. Pilih gabungan, kalian turunkan intensitasnya sampai 60. Kemudian durasinya sampai habis juga. Oke, setelah itu kita cek untuk hasilnya. Oke, setelah itu untuk menyimpan ke galeri, kalian bisa tekan dana panah pojok kanan atas. Setelah itu kalian bisa tunggu proses penyimpanan ini sampai 100%. Nah, oke guys, jika kalian suka dengan tutorialnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, kalian like, kalian share ke teman-teman kalian juga, dan kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, see you next video.